Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri. Lahir di Jeddah, 16 April 1971. Ayahnya yaitu Abdurrahman Al-Jufri pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan Presidensi Pemerintah Republik Demokratik Yaman dan sebagai Presiden Front Oposisi Nasional. Di antara gurunya termasuk Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, Habib Ahmad Masyur bin Toha Al-Haddad, dan Habib Umar bin Hafidz. Beliau mengenyam pendidikan formal di Universitas San'a, Fakultas Dirosat Al-Islamiyah. Habib Ali juga merupakan salah satu pengajar di Darul Mustafa Tarim, Hadramaut, Yaman. Mengisi di berbagai forum, di antaranya seminar akademisi dan lintas agama, forum perdamaian dunia, serta berdakwah di mancanegara. Dengan metode dakwahnya, Habib Ali berada di jajaran 500 Muslim yang paling berpengaruh di dunia, yang diberikan oleh The Royal Islamic Strategic Study Center di Yordania. Beberapa program Habib Ali, diantaranya Al-Murid, Itqon, Pohon yang Indah, dapat disaksikan di Nabawi TV.